Yang paling enak siapa mijitnya? Lo kok pijit sampai pinggang? Gantian gak? Enggak. Kalau mau enggak lu enggak aja kalau mau selesai. Be, enak gak, Be? Sakit banget. Amenan tapan. Eta tapi dengar itu. MC-nya keluar. MC-nya keluar juga MC. Mesti dipancing dulu agak-agak ini. Oke, tapi enggak segitu banyak jadwal yang segitu penuh enggak ada tenaga khusus buat apa mengembalikan kebugaran tubuh gitu lah. Pijit, tukang pijit. Dipakai kalimat yang indah sedikit tuh. Tenaga khusus. Enggak ada lah. Aktor, ada aktor. Kita langsung tanya ini ya dong, ini ya yang tanya tukang pijit. Enggak ada. Enggak saya ini sih enggak. Saya buka peluang untuk tenaga kerja baru yang bisa bayar. Mungkin di antara penonton ada yang punya kemampuan itu kan kita enggak tahu ya. Mungkin pas udah pada pulang ke rumah masing-masing baru udah... Baru apa? Mijit, mijit. Enggak, mijit. Baru dia yang mijit. Jadi kalau mijit. Kita buka mijit. Kerjaan lain ya? Iya. Oke. Oke. Sesukses sekarang ada beban tersendiri gak yang kalian hadapi gitu misalnya? Ya. Dulu kan beda. 2 tahun, 3 tahun lalu tentu gak sama dengan sekarang. Ada gak? Anissa? Enggak ada sih beban. Enggak ada, asik-asik aja. Asik-asik aja, enjoy-enjoy aja. Kan perbedaannya ada. Dulu lewat kagak ada yang lirik. Iya. Sekarang lirik, satu gerbong semua enggak lihat juga gitu. Enggak lihat juga, satu gerbong biasa aja. Biasa aja. Dan dia maksa ya, lihat gue dong gitu. Apa ya? Ada enggak? Ini mungkin hanya Nisa nih yang sering diserbu. Nisa paling sering diserbu ya. Yeah. Nah, buat dari kamu dulu dengan sekarang gitu loh. Apa perbedaan yang paling signifikan gitu loh. Di awal karir sampai dengan sekarang dari Sabiani sendiri. Mungkin bukan beban ya, tapi kayak udah susah mana-mana gitu. Yang namanya biasanya makan di pinggir jalan, makan nasi goreng pinggir jalan. Ini sekarang udah... Enggak bisa. Baik. Di pinggir jalan. Iya. Sekarang di tengah jalan. Sekarang di tengah jalan. Kan kemarin pinggir jalan, sekarang di tengah jalan. Gitu. Dia tutup maksudnya itu jalan hanya buat dia makan di situ. Luar biasa kan gitu. Oh dulu mudah makan dimanapun, di pinggir jalan. Sekarang udah enggak semudah itu. Terus yang paling sedihnya sih udah jarang bisa kumpul bareng keluarga lagi, udah waktunya jarang sama keluarga. Paling kalau kayak seminggu itu libur sehari, ya udah buat keluarga. Gitu. Family time. Nah, ini keluarga. Ngomul. Kita adalah keluarga. Halo aja. Apaan? Kita. Dia lagi pengen ngomong, udah kasih aja. Kasih. Papa aku ini, papa aku. Ini opa aku. Ini om aku. Ini mama aku. Ini anakku. Kakak. Oh ini kakak. Oh. Ini opa. Yeah. Opa. Tapi oh, kenapa? Tapi udah kayak family kan? Iya. Yeah. Iya yep. Yeah, kan? Family gathering. Lucu ya, lucunya. Kalau family gathering di hire. Itu penting, iya. Dipanggil. Terus gak bisa kemana-mana, waktu dengan keluarga udah berkurang. Iya, ya. Itu sih. Teman-teman lama, masa kecil komplain. Iya. Kamu gak ngajak saya. Iya. Kok kamu gak ngajak aku sih? Mau ngajak kemana? Mau manggung. Iya kan? Iya. Tambah personil. Gitu. Jangan terbaginya kebanyakan. Terus apa lagi? Dari Nisa kan begitu. Kalau Nisa begitu, mungkin dari yang lain enggak tahu. Yawan. Kalau saya sih biasa aja sih, Mas Alvin. Karena kencengan dong. Kencengan. Ini lagi sedih. Oh, sedih dia. Teringat karena enggak ada yang kenal saya juga. Bisa padahal ya. Padahal rambut udah dipirangin. Tapi Yawan paling berubah daripada yang lain. Contoh iya. Rambutnya. Iya, look-nya juga berubah ya, style-nya. Iya. Dia look dulu saya juga gak tahu sih kayak apa. Eh, look apaan sih? Oh, tampilan. Tampilan. Packaging. LCD. Tahu gak? LCD. TV. Ayo lanjut, udah. Tebe, ada yang berubah gak, Be? Ada yang berubah gak, Be? Tebe. Maju kayaknya. Tebe ini... Eh enggak jadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dibuka aja semua dibuka. Jangan. Dibuka aja. Jangan.
Ada yang belum kelihatan. Jangan, jangan. Kopernya aja gak ketemu. Masa mau buka pakai apa lagi? Apa itu? TBI ini pengganti fanbase ya. Yang salah kostumnya sebenarnya kita, Mas Alvin. Dia yang benar. Dia benar. Dia paling benar. Dia paling benar. Hari ini kan ada. Iya. Gimana sih gak nyambung nih gue? Iya kan, ini kan sporty abis. Oh. Ini olahraga. Iya kan hari Minggu. Iya dong. Tukang olahraga gitu. Iya. Bangun paling pagi. Iya. Lebih suka Sabian yang dulu apa Sabian yang sekarang? Sekarang dong. Why? Kenapa? Udah lebih. Income lebih besar? Of course. Wah demen dan ya. Udah itu aja, itu doang. Tapi rambutnya udah cocok buat ngomong begitu. Iya, oh iya ya. Iya, I'm in the kitchen, in the kinking, in the kongkong. Ini asli udah keluar ya. Iya. Ini asli udah keluar. Aduh. Suka yang dulu apa yang sekarang? Formasinya, kok kalian tetap tebang gitu sih? Cross check. gue ngeri. Kita capture-nya kali ya. Agak serem dia. Dede takut. Ayo sembuh. Oh lagi berobat jalan ya? Iya. Berobat ngesot. Bebe, sekarang mana Bebe? Dulu apa sekarang? Terbaik. Iya. Kalau sekarang kan pastinya lebih baik. Secara? Semua-muanya ini. Iya, insya Allah. Care ya? Gitu. Jangan paksa untuk bicara lagi. Saya gak ngomong, cuma melihat. Melihatnya dusuk gitu ya. Gitu. Tapi gini ya, semakin besar sebuah grup, semakin populer, semakin terkenal, tentu semakin gak mudah juga menyesuaikan ego dari masing-masing. Ya, ada yang egonya agak tinggi di sini? Gak ada. Atau semua diatur oleh Yus? Ya. Kan ada yang ngontrol tuh ya, ayo gitu. Ya. Yang paling angel siapa sih? Paling aneh. Angel. Angel apa sih? Angel tuh apa ya? Fufa. Nah, oh, paling susah. Surabaya itu angel. Oh. Semua susah. Semua susah udah diatur. Ini susah tinggi, ini susah. Allah Karim. Ini susah gemuk. Susah gemuk. Ini susah. Jadi adil lah ya, semua susah gemuk, susah tinggi gitu ya. Semua susah gitu ya. Enak ya, susah semua ya. Kita berdoa agar lebih baik ya daripada kesusahan. Tapi dari zaman dahulu yang penghasilan tentu tidak seperti sekarang. Yeah. Ya. Pasti ada nilai plusnya kan gitu loh. Yang kalian rasakan dengan Nel ini tentu pasti lebih happy, lebih enak, lebih sejahtera, lebih apa lagi? Sejahtera pasti sih ya. Iya. Lebih sejahtera dari yang kemarin pasti. Kuri aja. Huh? Apa sih Kamal? Dan jangan teman-teman dulu karena Sabian Kampus akan bersama kita saat lagi dengan Maulana Maulana hanya di iNews. Bohong itu bohong. Hoax kalau kata hoax.